warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa duriyatihana Allah yu'ani darjati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bi dini wa dunia wal akhirah جعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويعشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayh wa nafa'na bihi fid dharain. Wa Imam Ibrahim Ad-Dasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayh wa nafa'na bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alayna birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan kal sampai Faslun Faslu Thalithu
min al-fusulil arba'ati fi bayani kaifiyati dzikri hadhil kalimati ala wajhil akmal. Pasal yang ketiga dari empat pasal yang akan diterangkan oleh Imam Ad-Dasuki tentang cara berzikir pada kalimat musyarrafah, kalimat la ilaha illallah, dengan cara yang paling sempurna. Zikirnya aja udah sempurna, zikir yang paling baik. Tapi ada cara yang sempurna, ada cara yang terbaik yang kalau kita lakukan akan mendatangkan berbagai macam keuntungan. Ulima anna dzakira hadhil kalimah al-musyarrafah ala kulli halin biqasdil qurbati. Bahwa telah umum, telah masyhur, telah diketahui oleh umat Islam bahwa setiap orang yang berzikir dengan kalimat musyarrafah pada kondisi apapun, ini tujuannya adalah al-qurbati, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yahsulu lahu thawab, dan mendapatkan pahala. Zikir kalimat la ilaha illallah itu punya banyak keuntungan. Di antaranya keuntungan yang paling rendah keuntungannya apa? Berkat. Keuntungan yang paling namanya pahala dunia. Namun asal la ilaha illallah, la ilaha illallah, berkat dapat. Ini nasi berkat maksudnya. itu mau niatnya karena Allah mau enggak niat. Asal kamu duduk, kodek, pokoknya. Meningkatnya dari itu, orang yang baca la ilaha illallah mendapatkan pahala. Ketika tujuannya ini adalah perintah Allah. Ketika ada orang yang meninggal dibacakan niat ini sesuai hadisnya Rasul, kalau saya bacakan akan mendatangkan pahala. Maka ketika pahala itu kita kirimkan kepada seseorang, maka kita pun mendapatkan pahala dari membaca kalimat la ilaha illallah. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiganya lagi, ada yang sudah dapat pahala, ada lagi dapat dekat dengan Allah. Nah, meningkat ini. Orang tasbih itu ada yang dapatnya pahala, subhanallah, 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 pahala habis sholat, subhanallah. Ada yang subhanallahnya dapat dua, dapat pahala dan dapat dekat dengan Allah. Ketika bacanya itu dengan cara yang baik gitu loh. Jadi enggak cuma dapat pahala tapi dapat pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keistimewaannya membaca zikir, khususnya kalimat la ilaha illallah. Lakin akan tetapi al-akmalul ladzi taruddu bihil qalba, cara yang paling sempurna yang dapat mendatangkan ke dalam hati al-mawahibul ilahiyah al-futuhatur rabbaniyah amtar rahmatil ghaibiyah alladuniyah. Ini semua ini apa itu? Ma'rifat, menghasilkan terbukanya perkara-perkara yang ghaibah, yang tadinya tertutup dibuka oleh Allah, yang tadinya kita enggak faham hati kita diberikan faham oleh Allah, yang tadinya kita enggak ngerti dikasih pengertian oleh Allah. Ini faedah tambahannya lagi, dapat pahala,
dapat dekat dengan Allah, dapat pula keistimewaan ketika dibacanya dengan cara yang sempurna. Yaksuru anhal wasfu ayu azimad dhakiru ma'azamallahu ta'ala. Yang tidak dapat disifati adalah zakir, pelaku zikir, mengagungkan. Ayu azimud dhakir ma'azamallahu ta'ala, dan beradab kepada kalimat la ilaha illallah yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Seorang yang membaca kalimat la ilaha illallah, maka seyogyanya dia tahu bagaimana tuntunan yang terbaik untuk membaca kalimat tersebut. Kalau kita kenal kalimatnya udah dari kecil, tahu cara bacanya yang kita dengar juga dari kecil, tapi ada cara baca yang sempurna yang dituntunkan oleh para ulama, yang mana akan menjadi sebuah bentuk pengagungan kita kepada Allah dan mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada perkara mulia. Maka kita harus ngerti mana-mana saja sih perkara-perkara yang mulia, yang perkara itu harus kita agungkan. Oh, kita ya mengagungkan Allah. Jelas, Tuhan yang kita sembah, yang mengatur segalanya, yang memang memiliki sebuah keagungan. Tapi ada perkara-perkara yang Allah perintahkan kita untuk mengagungkannya. Nah, ini kadang kita enggak ngerti mana perkara yang kita harus mengagungkannya. Nah, di antaranya kalimat la ilaha illallah. Ini perkara yang agung yang kita diperintah untuk mengagungkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad alimta, dan sudah kalian ketahui, anna hadhil kalimata, bunyinya semua kalimat ini, min afdhal adhkar, termasuk sebagian dari zikir yang terbaik. Wa asyrafiha, dan yang paling mulia, indallah, indallahi subhanahu wa ta'ala. Wa yambagi, dan hendaknya, lil mu'mini, bagi orang-orang yang beriman, ayat tania disyaknihafihi, hendaklah orang-orang yang beriman itu memperhatikan keadaannya ketika berzikir kalimat tersebut. Kalau kita tahu itu kalimat mulia, maka ketika kita ingin membawanya, ingin menyebutkannya, ingin melafadzkannya, kita harus lihat keadaan diri kita. Apakah keadaan kita sudah punya keadaan yang layak untuk memuliakan kalimat tersebut, ataukah diri kita sedang dalam keadaan yang enggak layak memuliakan kalimat tersebut? Bukan, itu yang penting kan ngucapin, yang penting kan bisa melafadzkannya, yang penting. Maka ketika kita hanya asal berbunyi, asal mengeluarkan kalimat, asal mengikuti apa yang diucapkan oleh orang lain, maka tidak ada pengagungan kita kepada kalimat tersebut. Sama kayak orang sholat. Kamu sholat itu sedang menghadap Allah, ingin mengagungkan Allah. Dan sholat itu cara yang mulia, cara yang
agung yang Allah jadikan untuk kita kerjakan. Harusnya bagaimana? Ya kita harusnya memuliakan pekerjaan sholat itu. Terus apa caranya bagaimana? Kalau sholat ya pakaiannya dijaga, nggak sampai pakai pakaian partai, pakai pakaian yang bolong-bolong, pakai pakaian itu namanya menjaga. Ketika kita mau masuk pengagungan, lihat saya pantas nggak ya kalau pakai begini ya, gitu loh maksudnya. Jangan kok yang penting kan perintahnya boleh loh, namanya kamu nggak dapat yang lain, nanti dapatnya cuman pahala atau dapatnya cuman menggugurkan kewajiban, gitu loh maksudnya. Tapi kalau kamu mulai diri kamu dengan mengetahui keadaan kamu, gimana cara yang pantasnya, yang layaknya, yang nanti di samping dapat pahala, dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat pula banyak kemuliaan yang Allah berikan. Kenapa? Karena kamu mengagungkan sesuatu yang memang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi, tiap-tiap orang mukmin diminta sepantasnya mereka itu ayat taniya bisya'niha fihi. Ndaklah orang-orang mukmin itu memperhatikan keadaannya ketika mau melakukan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang mendatangkan keagungan. Seperti apa? Fayatawadho'alaha. Ia berwudu. Nah, ini wudu ini jaga diri namanya. Nah, saya mau zikir kalimat yang mulia, maka badan saya mau saya bersihkan dulu. Saya mau wudu dulu. Saya mau bersuci dulu agar saya enggak cuma dapat pahala tapi dapat pula kemuliaan-kemuliaan yang lainnya dari menghormati kalimat tersebut. Padahal enggak pakai wudu ya juga sah. Kecuali sholat. Kalau cuma baca la ilaha illallah enggak wudu enggak apa-apa. Tapi enggak ada penghormatan kita, gitu loh. Enggak ada bentuk pengagungan kita. Kamu bangun tidur, tahu-tahu Pak Lurah datang ke rumah kamu. Itu kira-kira kucek-kucek langsung jumpain apa ke kamar mandi dulu? Habis kamar mandi kamu ngapain? Langsung jumpain apa salin dulu? Nah, gitu-gitu. Artinya ada bentuk penampakan pengagungan kepada seseorang. Nah, begitu pula kalau kita sudah bisa melakukan ini pada hal-hal ini, pada sholat kita, pada zikir kita, mungkin akan merubah suatu keuntungan yang akan kita peroleh. Yang tadinya cuma peroleh pahala doang, gugurnya kewajiban doang, maka dengan cara memperhatikan ini semua akan tambah kemuliaan yang kita peroleh nantinya. Kadang kita sholat subuh aja bangun tidur langsung wudhu sholat gitu. Tapi kalau ada tamu besar mandi dulu kita, mandi bersih pakai minyak wangi baru keluar. Giliran sholat cuman wudhu langsung ada bismillah. Ada begitu? Ada. Orangnya hadir. Hadir semua, Beb. Itu di antara hilangnya pengagungan kita itu kalau sholatnya masih angop. Itu hilang pengagungan itu udah. Kamu ngadepin orang kok angop, berarti kamu enggak ada pengagungan pada orang itu. Lah iya, kamu ngadepin orang kok masih angop itu berarti enggak ada keseriusan untuk ngadepin kamu. Ngadepinnya terpaksa doang, yang penting ngadepin lah. Kayak apa, kita disuruh nemuin tamu yang punya hajat di dalam rumah. Oh, tamu yang nemuin dah. Ya dong. Hatinya enggak punya hiro, enggak punya semangat untuk jumpain ya. Apa yang jadi keadaan badan kita masih muncul. Tapi kalau sudah punya hiro, punya semangat, punya keinginan besar, ini hilang nanti, ngantuk hilang. Timbul keagungan, timbul pemuliaan, hingga keadaan diri sampai nanti menunduk.
enggak berani mendangak. Ini kenapa? Muncul pengagungan. Kalau ini enggak muncul, ya kamu enggak dapat yang lain. Enggak ada bonus yang lain. Kalau cuma mau dapat berkat mah enggak usah begitu, enggak apa-apa. Biasa-biasa pakai kain-kain partai juga boleh, enggak ada, tetap berkat dapat, enggak, jangan takut kalau urusan berkat mah. Yang penting nongol gitu. Datang belakangan juga dapat, Pak, saya hadir loh. Kamu di mana? Di sana tadi. Oh iya iya, enggak kelihatan ya. Oh, iya. Yang penting hadir. Terus wayal bisa bisa wayal bisa siaban tohirotan. Terus pakai pakaian yang bersih. Kalau kita kan tahunya bersih. Bersih itu enggak najis gitu. Di sini kan enggak begitu. Mana yang rapi, yang layak, yang pantas pakaiannya gitu loh. Bukan pakaiannya apa? Sobek-sobek, tulisannya macam-macam pakaiannya. Ini bentuk meningkatnya pengagungan, gitu loh. Jadi kalau kamu mau melihat orang itu mengagungkan begitu, kalau wajibnya nutup aurat seberapa sih? Ya puser sampai selesai. Nah, kalau saya kok sholat dari nutupnya puser sampai lutut gimana? Sah. Enggak perlu di badan ditutup. Enggak perlu pakai. Sah enggak? Sah. Cuman kayaknya lu songong amat begitu. Ini Nabi udah tutup lututnya. Tambahin ke bawah. Pakai baju. Pakai gamis, pakai jubah, masih pakai sorban, masih pakai udeng-udeng, ya? Ditutup yang rapi. Kenapa? Karena mau menghadirkan, mau ketemu, mau membacakan sesuatu yang diagungkan, maka dia menjaga keadaannya agar lebih menghormati. Imam Malik radhiyallahu an jumpain santrinya keadaannya biasa. Begitu santrinya ada yang nanya dan dia harus bacain hadis, dia masuk dulu pakai baju baru, pakai minyak wangi baru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dulu. Ganti baju dulu, pakai minyak wangi baru. Qala Rasulullah. Padahal langsung omongan bisa saja. Tapi dia enggak mau, kenapa? Saya enggak ngagungin, berarti saya ini enggak memuliakan. Nah, dengan dia ganti baju, pakai, dia menampakkan bahwa saya memuliakannya, begitu loh. Ini kan beda dengan orang-orang lain yang ketika bacain hadis, yang penting baca. Sama dengan kalimat ini. Kamu kok mau baca kalimat ini? Kamu mulai dengan bentuk pakai wudhu dulu, bajunya yang bagus, yang bagus itu yang layak, bersih, ya putih, ya tertutup, peci, apa ini, pakaian-pakaian yang layak untuk kita pakai untuk memuliakan seseorang. Kalau kamu di rumah punya pakaian yang bagus, kamu pisahin, ini khusus pakaian buat kondangan, ada begitu? Ini buat ke masjid, ini buat tidur. Bagus mana yang buat kondangan sama yang buat ke masjid, bagus mana? Padahal yang mau kamu hadepin siapa, kondangan? Nah, tapi kadang kita begitu. Yang buat ke masjid pokoknya ada bolongnya rokok, ada kena cap-capan tokek, kena cap-capan pakai aja, yang penting bersih, bersih lah. Tapi kalau ini buat kondangan, wesh, limping. Ini sudah bentuk beda, bentuk pengagungannya beda. Lah, yang kamu peroleh ya tam beda. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita menghadapnya dengan pengagungan yang puncak, akan diberikan sesuatu yang puncak pula kepada Allah. Kalau kita kok ngadapnya yang penting ini mah, yang penting gugurin kewajiban doang ini mah, ya dapatnya itu doang. Enggak ditambah yang lain oleh Allah. Ini bentuk perbedaannya yang akan kamu peroleh kalau kamu kerjakan dengan cara yang sempurna, dengan cara yang terbaik,
Kamu akan dapat sesuatu yang terbaik pula. Wudhu, pakai pakaian yang bersih, terus wayak sudah maudhi'an tahiran. Kama yaksuduhu li sholati fihi. Maka cari tempat yang bersih. Cari tempat yang kira-kira kalau saya sholat di situ juga bisa gitu. Tempatnya berarti layak untuk dipakai sujud, untuk dipakai duduk, bersih. Duduk di situ. Maka bentuk yang kamu kerjakan dari mulai ambil wudhu, pakai pakaian, cari tempat yang layak, yang ini bentuk kamu sudah memperhatikan keadaan kamu. Bagaimana caranya saya bisa menempatkan kalimat ini yang mau saya baca ini di tempat yang paling mulia. Namanya bahasanya enggak di luar. Saya mau zikir gelar jadah di pinggir pasar, mau zikir. Ya enggak salah. Tapi enggak nampak pemuliaannya, gitu loh maksudnya. Ya kalau orang sekarang kalau enggak aneh enggak dikenal orang. Kalau pengen aneh sekarang itu, kalau pengen dikenal orang ya pilih pekerjaan yang aneh. Nanti cepat dikenal. Terus wudhu, pakai pakaian, cari tempat yang layak. Waliyattakhir al-infirada, dan diusahakan menyendiri. Menyendiri itu maknanya menjauh dari manusia. Bukan menjauhnya harus ke tengah laut, atas gunung, bukan. Maknanya di kamar. Menjauhnya enggak di depan banyak orang, gitu loh maksudnya. Agar betul-betul punya apa? Muncul keikhlasan, muncul niat yang bersih. Kalau sudah nanti saya mau wudhu, maunya di masjid aja lah sambil iktikaf, sambil zikir, ya enggak ada masalah. Tapi akan muncul nanti penyakit-penyakit yang macam-macam. Kalau mau ke masjid, ya ke masjid, cari sepinya, orang tidur semua, ke masjid. Matiin lampunya, mojok sono. Tengah malam. Ada masalah. Ini bentuk pengagungan namanya. Terus wal khalwata anil khalqi, dan menjauh dari manusia semampunya. Nah, khalwat ini di antara cara yang terbaik untuk bisa menemukan perkara, banyak perkara, hakikat-hakikatnya perkara. Kalau orang kok enggak pernah khulwat, enggak pernah menjauh dari manusia, maka dia tidak akan menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Berpikir, mengingat Allah di depan banyak orang, dengan berpikir mengingat Allah pada waktu yang sendiri, itu hasilnya lebih sempurna sendiri. Bukan enggak bisa kamu zikir depan manusia, bukan enggak bisa. Hasilnya tidak akan sesempurna kalau kamu menyendiri, gitu loh maksudnya. Jadi usahakan kamu menyendiri. Kenapa? Karena hasilnya akan sempurna. Kayak contohnya begini. Kamu nanam pohon, kamu punya biji kelapa, biji mangga, mau kamu tanam, tapi enggak kamu masukkan ke tanah, kamu taruh di atas tanah, nanti tumbuhnya akan beda dengan yang kamu tanam, gitu loh. Beda enggak? Gitu loh. Nah, khulwat itu sama kayak kamu menanam biji tadi. Nyepi itu sama kayak kamu aduk tanah, masukin bijinya, tutup lagi, menyendiri dia. Ketika nanti muncul, munculnya akan bagus gitu loh. Tapi kalau cuma kamu taruh, orang lewat
lihat, ayam lihat. Kalau dia enggak buru-buru tumbuh, dipatok ayam. Umpama kok tumbuh, miring tumbuhnya. Eh? Mana ada yang nanam pohon, nanam biji kok di luar kok bisa lurus, enggak ada. Mesti. Jadi kalau kamu tanam, tumbuhnya akan ini, itu maksudnya begitu. Jadi upayakan dalam berzikir ini cari tempat yang mulia, tempat yang layak untuk zikir, kemudian menjauh dari halayak yang ramai. Untuk apa sih? Untuk menyempurnakan hasil, gitu loh maksudnya. Bukan enggak bisa zikir di depan manusia, bukan enggak bisa, tapi hasilnya enggak akan sempurna. Apalagi kamu zikir pegang tasbih sambil lihat sinetron, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kira-kira bisa hasil enggak? Bisa hasil enggak, saya mau nanya? Pegang tasbih, lihatnya TV. Pas lagunya India lagi. Ah, bisa goyang-goyang tasbihnya. Enggak sempurna, enggak sempurna hasilnya. Dengan beda dengan kamu kalau waktu zikir sendiri. Wa khalwat al-halqi mastata'a, semampunya. Wa yaksudul azminata al-musyarrafah, dan mengupayakan zikirnya di waktu-waktu yang mulia. Kapan waktu mulia? Kama ba'dal fajri, seperti setelah subuh. Ila tulu'i syamsi, sampai munculnya matahari. Wa ba'dal asri, atau setelah asar. Ila ghurubiha, sampai masuknya matahari. Ini wiridnya habis subuh sampai isyraq, sampai duha, atau habis asar sampai maghrib. Ini waktu-waktu yang apa disebut waktu yang baik untuk berzikir dan nyepi atau menjauh dari urusan manusia. Kenapa? Waktu itu manusia juga lagi masing-masing. Orang habis subuh itu ya urusannya urusan ngurusin banyak kepentingannya masing-masing. Kalau sudah siang dikit, nah baru mereka keluar gaul sama manusia. Kalau sudah habis subuh sampai waktu-waktu ini, mereka punya urusan sendiri-sendiri. Entah yang di urusan mandi, entah urusan sarapan, entah urusan zikir, ini untuk ngurusin pribadinya masing-masing. Begitu pula nanti habis asar, orang pulang kerja capek, ini sudah jarang orang bertamu, jarang orang keluyuran, sudah masing-masing ya mandi, ya makan sore, ya ini, maka waktu itu disebut waktu yang baik kalau kamu mau menjauh dari manusia. Beda kalau kamu kerja di kantor pakai lembur-lembur segala. Oh, enggak bisa, Beb, itu lembur, Beb. Oh, ya. Auma yatamakkanu minhu mimba'di dhalika wa bainal isya'in wassakhur. Atau waktu yang memungkinkan baginya dari waktu tersebut atau waktu yang lain seperti waktu antara maghrib dan isya, atau di waktu-waktu sahur sepertiga malam, ini jam 2, jam 3, ini waktu-waktu yang juga disebut waktu yang sempurna untuk menjauh dari manusia, untuk banyak berzikir. Kamu harus punya waktu-waktu ini. Kamu harus menyiapkan dalam seminggu, dalam sebulan, satu waktu yang kamu enggak mau diganggu manusia manapun. Biar presiden tunggu. Kapan? Pilih. Saya mau punya waktu untuk nyepi, untuk khalwat, untuk khusus zikir sama Allah. Pilih waktunya. Oh, satu jam. Kapan? Antara maghrib dan isya. Mak, pesan, tamu siapa aja tunggu, saya zikir. Atau
habis subuh. Tamu siapa aja nanti. Ini kamu siapkan waktu tertentu yang kamu niatkan ingin mengagungkan, ingin memuliakan. Enggak, oh saya mau sepanjang waktu dikirnya. Oh iya, kamu hebat memang. Waktu tertentu yang kamu pilih ini latihannya namanya. Latihan untuk bisa terus dikir di tiap waktu. Kalau sudah waktu-waktu tertentu kita bisa pilih, konsisten terus di waktu itu, nanti akan meningkat dikir di waktu yang lainnya. Gitu loh. Jadi cari waktu khusus untuk kamu zikir. Kamu tinggal pilih sendiri waktunya mana yang kira-kira tidak mengganggu jadwal kamu, dan itu bagian dari waktu-waktu yang mulia. Summa yastaqbilal kiblah, kemudian menghadap kiblat. Wa yastatiha wirdahu awalan, membuka wiridnya pertama kali. Bil istighfar, dengan istighfar. Ini thariqah yang diajarkan oleh Imam Dasuki. Walau mi'atan, walaupun istighfarnya cuma 100. Pernah kamu wirid dikir astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. Banyakan, 3 kali cukup, beb, itu mah. Rumah ngirit nih. Kita ini kalau orang-orang ngirit maksudnya. Tiga kali udah, istighfar tiga kali udah banyak, beb. Ya memang tiga itu banyak jamaah. Tiga itu kalimat jamaah. Tapi dianjurkan istighfar itu apa? Sebanyak-banyaknya. Karena memang kita punya kesalahan dalam sehari itu kadang enggak terhitung. Kadang lebih banyak kesalahan kita itu dari kedipnya mata kita. Kamu sehari kalau kedip berapa kali? Pernah ngitung pernah? Sehari kedipnya berapa kali kita? Nah, kadang setiap kedip mata itu dibarengi dengan dosa. Kalau dosanya pakai punya mata doang, mending udah matanya ngelirik dosa, hatinya ngomongin orang lagi, si anu begini, si anu. Dosa terus. Yang riak sama orang, yang hasut sama orang, yang belum lagi bohongnya ucapan sama orang terus. Jadi kalau kita kok istighfar sebanyak-banyaknya sudah layak. Kenapa? Penuh dosa kita. Tujuannya apa istighfar? Liyaghsilal batinahu minal adran al ma'asi, mencucikan, membersihkan, menyiram hatinya, batinnya dari kemaksiatan yang laksana god gitu. Nah, laksana selokan. Liyatahayya'a litahliyatihi, agar tempat yang bersih itu siap untuk kita hias. Kamu kalau mau ngerias orang mesti dibersihin dulu, ha? Mau ngecat rumah ya dibersihin dulu. Kamu mau pakai baju baru mandi dulu, ha? Pakai baju baru baru mandi apa mandi baru pakai baju baru? Eh? Begitu umumnya orang begitu. Cuma kamu enggak umum lain lagi kalau kamu. Kalau umumnya orang ya kita ini ya mandi dulu baru pakai baju. Kenapa? Sesuatu yang bersih itu mudah untuk dihias. Kalau kotor dihias susah. Bagaimana barang kotor mau dihias? Kita disuruh istighfar dulu, bersihkan dulu dosa-dosa kita baru mau kita hiasi dengan zikir-zikir yang mulia. Kita mau doa sama Allah juga istighfar dulu, astagfirullah. Baru zikir. Makanya kalau orang mau tahlilan, mau zikir la ilaha illallah dimulai pakai astagfirullah. Afdhalu dzikri fa'ala kana hula.
diawali zikir ini, istighfar ini untuk membersihkan keadaan hati kita. Bima yaridu alaihi ba'da dalika min anwari baqiyati auradih. Dengan akan dihiasi dengan cahaya-cahaya yang dihasilkan dari wirid-wirid yang akan dibaca. Ketika hati itu sudah bersih, ibaratnya apa, kaca-kaca ini sudah bersih, maka ketika sinar itu masuk, maka akan menerangi isi hatinya. Kamu wirid sampai pikun bacanya, walau hati kamu masih gelap, sinar dari wirid itu enggak akan bisa masuk menembus hati kamu. Jadi hati ketika pengin tambah imannya, tambah tenang, tambah pemahaman, tambah, maka harus ada sinar yang masuk. Sinar bisa masuk kalau hatinya bersih. Oh, saya mah bersih hatinya. Oh iya, ngukurnya pakai apa hati bersih itu, gitu loh. Harus ada tolak ukurnya. Kita nggak bisa sembarangan, wow, ini orang hatinya bersih. Ukurannya apa orang itu hatinya bersih? Makanya ketika kita nggak ngerti ukuran itu, kita pingin sampai pada hati yang bersih, dituntun oleh ulama-ulama kita apa? Perbanyak istighfar. Berarti kotornya hati itu dari banyaknya kesalahan. Kalau dalam tasawuf, yang mengotori hati kita itu apa? Dunia. Wong hatinya itu mestinya itu isinya Allah, dibalik isinya dunia. Hingga tidak punya lagi apa, tidak punya lagi ruang untuk masuknya sinar menembus ke hati itu. Makanya kata ulama tasawuf itu apa, kamu itu mestinya tugasnya kayak anjing, kita ini tugasnya ibadah itu mestinya kayak anjing. Anjing itu kalau disuruh majikannya gonggong ke sana, selesai kemana dia? Balik lagi. Nah, sudah anteng, sudah nggak mana-mana, di situ aja. Kalau disuruh makan dia makan, selesai balik lagi. Nah, kita kan enggak. Selesai sholat kemana? Keluyuran. Nanti kalau perlu panggil ya Allah ya, ya ya ya. Keluyuran. Adzan panggil lagi balik lagi. Selesai kemana? Keluyuran. Lah kadang ngeluyurnya kejauhan. Dipanggil-panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak dengar ya Allah, Allah kurang seru. Gara-garanya apa? Ngeluyurnya kejauhan. Hingga hati itu terisi dengan selain Allah itu loh. Gara-gara kita ngeluyur kejauhan, lihat ini, senang ini. Masuk semua itu ke dalam hati sampai menghalangi panggilan Allah. Menghalangi memandang Allah, menghalangi sinarnya makrifat untuk masuk dalam hati kita. Kenapa? Mainnya kejauhan. Makanya kita sering dulu dapat nasihat dari orang tua kita apa? Kalau main jangan jauh-jauh, nak. Kenapa? Kalau ibu manggil jadinya cepat gitu loh. Ya. Lah sementara anak-anak gaul sekarang sebaliknya. Kalau ada anak kok kuper, lu mainnya enggak jauh ya dulu ya. Ya. Jadi kalau mainnya jauh enggak kuper. Kalau mainnya enggak jauh, kuper. Ini yang benar, yang benar kita mau main jauh, apa mainnya jangan jauh. Jadi penyebabnya hati terhalang melihat Allah banyak terisi oleh dunia. Kenapa terisi dunia? Karena banyaknya kita menjauh dari Allah. Selesai ibadah ngeluyur, nanti dipanggil baru balik lagi. Baliknya itu pun sebentar, ngeluyur lagi.
itu kalau masih ingat balik, wadang sekalian ntar aja lah. Wah ini yang sekalian ini, masya Allah, itu hatinya isinya bukan kotor lagi, udah itu mah comberan, udah penuh isinya, nggak bisa sinar itu masuk dalam hatinya, nggak sinar Islam, nggak sinar ihsan, nggak sinar iman, nggak bisa tembus, nggak bisa. Ini orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan perkara-perkara lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya-cahaya yang dihasilkan dari tiap-tiap wirid itu akan bisa masuk dalam hati. Lah, kalau dulu-dulu kita wirid urusannya bukan mau ngisi cahaya hati. Ya. Dulu ngapain kamu wirid? Cari sapi. Urusannya bukan hati, bukan. Urusannya bukan pengin dapat ma'rifat. Urusannya bukan dibikin dibukakan perkara-perkara yang ghaibah, bukan. Urusannya bisa ting apa enggak ini. Ini kalau ting lah ini baru hasil wiridnya. Itu hatinya wirid tapi hatinya enggak lihat Allah. Wirid tapi hatinya jauh. Ya. Yeah. Masya Allah. Lah anehnya sekarang suruh ngulangi lagi gak bisa. Kan dulu kamu punya semangat wirid kuat, 1000 kuat, 2000 kuat, kadang 10.000 kuat. Coba sekarang ulangin. Kurang semangat. Kenapa kok kurang semangat? Karena tujuannya sudah nafsu itu enggak diikut sertakan. Kalau tujuan wiridnya itu nafsu masih dapat bagian, semangat mesti kamu. Gara-gara wiridnya itu sudah enggak mengikutkan nafsu, nah, ngapain kata nafsu gua dorong-dorong lu? Kecuali kalau di wirid ntar saya bisa muncul, nah, baru dia semangat itu nafsu. Tapi kalau ngurusin cuma hati kamu biar percaya, itu mah urusan lo sendiri. Saya mah gak ikut-ikut itu. Karena nafsu gak ikut nyemangetin kamu untuk ke arah itu. Karena tujuannya nafsu gak akan dapat bagian gitu loh. Harusnya apa? Nafsu dapat bagian lagi nanti semangat lagi. Tsummal yattabi' Isra dzalika salatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighfar. Habis istighfar apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali? Walau khamsa mi'ati marrah walau. 500 kali berarti 500 itu ya 5 kali tesbih muter lah gitu. Tesbih cepek tapi lu mah tesbihnya udah 33 lagi. Tesbih cepek 5 kali muter, nah, istighfar sekali muter, selawat 5 kali muter. Ini permulaannya. Ketika ini bisa kita lakukan, maka nampak pengagungan kamu. Gitu loh maksudnya. Kamu akan mendapatkan nilai lebih dari zikir kamu, dari sekedar pahala, dari sekedar mendekatkan diri kepada Allah, akan dapat lagi nanti yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kamu punya pengagungan dari situ. Liyastani rabiha batinuhu, agar batinnya tersinari dengan sinarnya sholawat, gitu loh. Sinarnya istighfar membersihkan hati kita. Cahaya yang pertama masuk apa? Cahayanya sholawat dulu. Diterangi dengan cahaya sholawat. Wa yatahayya'a lihamli ma yaridu alaihi ba'da dzalika.
Setelah sholawat, hatinya kalau dikatakan orang itu punya dasar loh. Hah? Ada dasarnya. Ibarat bangunan itu punya apa namanya? Pondasi dulu. Kalau sudah sinarnya sholawat bisa masuk, nembus. Nah, setelah itu akan nembus sinar-sinar yang lainnya ke dalam hati kamu. Kalau sinarnya sholawat belum bisa nembus, ya nggak akan nembus sinar-sinar yang lainnya. Min sirri tahlil, dari rahasia-rahasianya la ilaha illallah. Wal yaksud bidzalika kullihi al-imtithal amrillah subhanahu wa ta'ala wa talab ridahu. Makanya maksud semua zikir itu hanyalah mematuhi perintah Allah dan mencari keridhaan Allah. Enggak ada hubungannya sama ting, enggak ada sama tong. Ini kalau dicampur ting tong nanti hasilnya lain. Itu loh. Siapa orangnya yang niatnya ibadah karena ting, ya dapatnya ting doang, dia enggak dapat yang lainnya. Siapa yang baca la ilaha illallah urusannya berkat, ya berkat doang dapatnya, enggak dapat yang lain enggak. Dikira berkat dapat, yang lain dapat enggak. Paling berkat doang. Ini kenapa tujuannya dicampur selain Allah Subhanahu wa taala. Dia apa-apa kalau sudah dicampur selain Allah, maka oleh Allah perkara itu dilepaskan. Nah, sudah ini buat kamu semua dah. Kenapa? Karena tidak ada di dalamnya niat untuk saya, kata Allah. Hingga amal itu dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kita diajarkan cara agar hati itu mempunyai sebuah perbuatan yang menampakkan pengagungan kita pada kalimat-kalimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal maunya cuma satu, apa? Membaca la ilaha illallah. Tapi ketika membaca itu, saya pengin bacanya itu dapat keistimewaan, ya. Bacanya berarti harus dengan penuh pengagungan. Cara pengagungan ini bagaimana? Ya tadi disusun dari satu sampai dasar pertama yang harus kita isi setelah istighfar adalah bersolawat kepada Rasulullah. Solawatnya apa? Apa saja. Yang kamu hafal solawatnya apa? Baca solawatnya. Enggak harus, pokoknya solawat ini aja. Enggak, sudah apa aja. Solawat itu bentuknya jutaan solawat. Bayangin, dari mulai zaman Nabi sampai sekarang, tiap generasi bikin solawat terus. Kalau kamu kok enggak senang sama solawat yang lain, kamu bikin sendiri enggak apa-apa. Ngarang sendiri. Boleh, saya mau sholawat sama Nabi tapi enggak tiru-tiru yang lain, boleh. Hingga nanti tetap sholawat itu bisa menjadi bentuk dasar, dasar wirid yang sinarnya akan menjadi penerang pertama di hati kita. Hingga enggak ada keniatan nanti yang akan kita tuju selain keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan teruskan lagi yang akan datang, nanti bicara lagi tentang bagaimana cara-cara yang lainnya setelah bersolawat untuk bisa mendatangkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam tiap-tiap zikir yang kita baca. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اقترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا
ala ladha ishrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli wal muslimina ijma'a mina rabbi isma fadlan wa judan manna lam iktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salam wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada tansi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang nanya coba?